musisiin beneran bikin band pasti laku keras laris manis. Gua itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kalau ya, memang kalian berempat butuh personil, kami siap. Coba berjejer sini maju. Om Berni izin. Ya. Karan sini. Coba geser, coba yuk. Doa gabat, tawari yang janda. Itu kan cuma nyontohin aslinya. Tapi ini kalau kalian bergabung sama mereka, mereka kan gondrong-gondrong, rambut kalian kan pendek. Gak apa-apa, kita bisa pakai wig. Yang sebelah dong ya. Tapi buat The Gondrong, Sobat Ambiar juga penasaran mengenai kisah cinta dari anak-anaknya Mas Ferdi Tahir ya. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, ternyata kalau tadi Dewi Persik bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi untuk kisah percintaan ternyata mereka jatuhnya berbeda. Jauh dari pohonnya ya. Kisah cintanya berbeda antara Mas Ferdi Tahir dengan anak-anaknya. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa perbedaannya. Ini dia. Jadi apakah betul Mas Ferdi Tahir? Coba tolong klarifikasi sama kita semua di sini. Sabar. Mau ngasih pensil sama siapa? Renaga, biar sama gua. Memang itu sudah prosedur syuting kami di sini. Ini Renaga, terima kasih. Sebentar. Anaknya pada pakai face shield. Ya. Bapaknya enggak pakai face shield satu lagi. Dewi Persik kemas angin. Ayo. Mana saya tolong siapkan dulu lama kali kali. Lu yang pasangin dong. Aduh, aduh demen banget. Oh, kalau ini mah kayak demen banget. Berani enggak lo? Hah? Ayo lo. Lo. Oh, wi tuh. Kalau masangin kan enggak mungkin, saya itu kan mahal. Maaf ya. Makasih ya, Pak. Ayo pasangin. Kamu harus lihat Tante Dewi ya. Perempuan yang baik itu punya minor yang bagus. Minor? Sai. Bukan minor. Minor. Kamu itu kan tuh gak kerja, gak ngomong sama gue. Wah, bisa aja. Coba pasangin, Wi. Ayo, Kak. Pasangin. Oh, lupa gue pikir bakal pasangin. Coba Mas Ferdi Tahir kasih tahu sama kita, apakah betul semasa mudanya Mas Ferdi Tahir ini gak pernah ditolak cintanya sekalipun? Sebenarnya kayak gini. Hei, ibu-ibu, sabar. Sebenarnya kenapa saya bilang gak pernah ditolak gitu? Karena saya itu very peka, jadi tahu mana yang suka sama saya, mana yang enggak. Jadi begitu saya suka sama orang, dia terlihat suka, saya udah tahu pasti dia suka sama saya. Jadi kalau nembak pun langsung diterima gitu. Oh, kirain belajar dari Dewi Persik, cinta ditolak, dukun bertindak. Say, orang yang berdukun itu orang yang tidak percaya dengan agamanya. Tuh. Jangan ditiru. Ya, kalau zaman sekarang gampang, cinta ditolak, remove kontak. Itu baru benar. Ya ampun ya.